Roky Gerung buka suara atas pernyataannya terhadap Presiden Joko Widodo. Roky Gerung menyebut pernyataannya adalah bentuk kritik kepada Jokowi atas proyek IKN dan Undang-Undang Omnibus Law. Sementara terkait sejumlah proses hukum yang melaporkan dirinya tentang penghinaan Presiden, Roky meminta agar tudingan tersebut dibuktikan. Pertanyaan teman-teman. Nah, karena itu saya terangkan aja tuh. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Okay, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan. Itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif. Okay, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung.